مرحباً شهر الصيام. أتاكم شهر رمضان شهر مبارك بلادتان بلادتان bulan رمضان bulan yang diberkahi oleh Allah. Apabila Nabi mengatakan seperti itu, berarti menginformasikan kita untuk menyambut bulan رمضان. Nabi kan memadahi ini, wahai umatku, datang bulan رمضان lawan kualikam, lah kasih sambut, sambut sejak dini. Apa yang kita punya, kita hiasi rumah kita, kita bersihi rumah kita, kita bersihi pakaian kita, kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Salah satu bentuk kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan. Gembira menyambut bulan Ramadan, Allah gembirakan hidupnya dunia akhirat. Gembira menyambut bulan Ramadan, sebagaimana dalam hadis yang memang klasifikasi hadis ini dhaif, fadailul amal insyaallah tidak mengapa, ujar di dalam hadis Nabi, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Orang siapa gembira menyambut bulan Ramadan, diharapkan jasadnya masuk dari api neraka. Diharapkan oleh Allah jasadnya masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin.